Inilah penampakan dari pisau sembelih dengan material klep kapal, modelnya strike, konstruksinya full tang. Untuk panjang bilahnya dari 10 piece itu antara 25 sampai 26 cm full tang. Dijepit dengan kalih sono keling, pinnya 3 kuningan. Rencananya kita akan buatkan sarung kulit dari material klep kapal blank. Kita asah hingga setajam silet. Hasil finishing asahannya satin serat baja ya.
Ya, inilah hasil akhir daripada kita main amplas secara manual. Nah, ini barusan saya kasih krim oles bilah untuk handle-nya, sekedar untuk melumasi supaya tampak serat-serat kayunya, motif dan corak kayunya. Ini kayu sono keling untuk penjepit daripada pisau setrek konstruksi full tang dengan material baja klep kapal untuk panjang 25 hingga 26 cm, sedangkan lebarnya 3,5 dan ketebalannya 3 milian. Ini kita masih ada stok 10 piece yang harus diproses. Nah, yang di pojokan sana itu ada yang baru selesai tadi untuk pengasahan dan butuh diproses lagi untuk handle-nya, memperhalus dan mempercantik handle-nya. Barangkali sahabat-sahabat GSN ada yang berminat, silahkan, ini kita nanti terus memprosesnya, memfinishing asahannya, karena posisi ini masih berupa blank dari sepuhan baja klep kapal payungnya itu, dan kita finishing asahan sendiri. Ini handle-nya kita buat natural, cakep.